lagi teman-teman. Kali ini kita menata makanan lagi. Menunya ada ini ayam betutu panggang teman-teman ya. Udah dibumbuin aku ungkep bumbu betutu terus dipanggang di oven jadi seperti ini. Terus ini ada tempe manis. Kemudian sayurnya ada jukut bejek. Jukut bejek itu kacang panjang disuwir diisi bumbu santan dan bawang goreng. Baik. Sekarang kita isi dulu betutunya masih panas teman-teman. Aku belum bisa pegang tempe dulu ya. Tempe manis ini bukan tempe manis yang bumbunya dirajang gitu, tapi ini bumbunya dihalusin dulu. Biasanya sih kalau di Bali itu dia nggak pakai kecap, cuman aku pakai kecap sekarang. 5, 7, 10. Nah ini hari Senin, kita pagi ini nyiapinnya 4 paket ya teman-teman ya. Dengan harga ayam yang masih mahal, kadang juga bingung ayam mahal, ikan juga nggak kalah mahal karena musim angin nggak ada yang melaut. Sayuran juga nggak kalah mahal ternyata. 6, 8, 10. Nah nanti deh aku tambahin lagi. Terus kita ke sayurnya dulu. Aku sengaja pakai jepitan kayak gini biar dia nggak cemong kemana-mana. Daun salamnya ngikut. Bumbunya masih banyak banget di bawah. Cabai, sop limau, bawang gorengnya melimpah banget nih. Nanti siap. Sendok pakai. Ini di rumah nggak ada yang suka ini. Aku aja yang suka biasanya. Udah, sekarang kita ke betutunya. Kayak sendok itu juga. Nih, ini dalamnya takut rusak ayamnya. Dalamnya bumbunya masih kuning, dia nggak kering. Tuh, ini bagian atasnya. Karena aku pakai oven atas bawah. Ini campur ya teman-teman. Aku pakai bagian paha, dada. Karena sekarang beli ayam request paha aja tuh dikasih. Campur. Garing gitu teksturnya, jadi akan ada bagian yang dipanggang. Nah, seperti ini teman-teman komposisi menu kita pagi ini. Ada ayam betutu panggang, terus tempe manis, kemudian ada cukup bejak juga, buahnya pepaya dan sambal tomat. Itu sudah dibungkus terpisah teman-teman. Selamat mencoba, siapa tahu ada yang terinspirasi pengen bikin, ya udah bikin.